Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Channel Didit ID. Berapa umurmu sekarang? Waktu sudah sangat cepat bergulir ya. Perasaan umur baru 17 tahun. 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau 40 tahun. Tak terasa kita sudah uzur. Berapa umur kita sekarang? Berapa kebaikan-kebaikan di dunia yang sudah kita tabung? Berapa kebaikan-kebaikan yang sudah kita tabur di dunia? Pertanyaan sederhana, sepele, tapi kadang-kadang nyesek di sini. Di umur kita yang kesekian ini, harusnya kita sudah bisa melihat dunia. Melihat dunia lebih nyata, lebih luas, lebih bisa membandingkan kebaikan, keburukan, dan hal-hal yang bisa berpengaruh di kehidupan masa depan kita, masa depan semesta alam, masa depan peradaban manusia. Apa ya, kita mau cuap-cuap apa hari ini, pagi ini? Cuap-cuap singkat aja. Habis sarapan, tampak gigi, tampak senyum, bibir masih berminyak. Biasalah itu, orang kalau sarapan pasti kelihatan dari giginya. Ada sisa makanan. Umur kita sekarang sudah menjelang sadar diri. Di umur kita sekarang harusnya kita lebih mawas diri. Lebih dan lebih lagi. Sama seperti usia kita di dunia, umur kita di YouTube sudah berapa lama? Ada yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sudah lebih dari 9 tahun. Udah tamat pendidikan dasar dong itu. Di YouTube gak ada musuh kita, semuanya teman-teman dan saudara kita. Jadi jangan pernah membenci sesuatu yang gak pernah ada. YouTube adalah bagian dari dunia maya, aplikasi peradaban baru di dunia, menciptakan hubungan-hubungan lewat dunia maya, YouTube. Jadi kalaupun ada yang kesal, yang jengkel, yang sakit hati barangkali, kenapa nggak di-subscribe balik? Kenapa nggak dikomentarin? Video saya menarik. Nggak ada yang komentarin, sepi penonton. Nggak perlu dipikir panjang. Yang jelas kita bersemangat membuat konten-konten seru dan menarik. Itu sih yang terpenting. Ada juga sudah dikomentari, maunya lebih dari itu. Apakah aku harus mencintaimu sepenuh hati? YouTube itu nggak pernah bertanya usia kita berapa atau umur kita berapa sekarang. Sepintar-pintar kita aja sih, se-smart kita. Kadang-kadang gini, YouTuber yang berusia belasan tahun, remaja atau kaum milenial, agak sedikit aneh dengan konten-konten yang kita produksi. Kadang-kadang mereka bingung, ini apa sih? Ini tentang apa? Begitu pula kita kadang-kadang juga bingung dengan konten-konten yang dihasilkan oleh remaja-remaja, orang muda zaman now. Jadi kita kadang-kadang bertanya, ini umur kita seberapa sih? Kok sampai nggak ngerti yang sebegitu-begitunya? Atau orang-orang muda bertanya, om-om, itu apaan ya? Ini apa? Konten apa? Bagaimana? Tujuannya mau ngapain? Jadi bingung. Nah, di YouTube menjalin hubungan, menciptakan suasana baru,
Jadi kita bisa saling mengerti, saling pengertian. Di situ yang dituntut oleh YouTube. Jadi kita harus mengerti kaum milenial memproduksi konten-konten seru seperti game, musik-musik cadas, DJ, musik house musik. Sementara kita yang melo, irama-irama romantis, kadang-kadang lebih ke petualang tapi keluarga-keluarga aja. Nah, kita dituntut untuk saling pengertian. Itulah YouTube. Jadi, di YouTube itu sebenarnya gak ada lawan, gak ada musuh. Semuanya persahabatan, menjalin persahabatan dan silaturahim. Kalaupun ada yang ngintip sebentar saja, gak cukup sampai 3 menit, gak usah disesali, gak usah diomeli, gak usah dikesali. Semuanya aman-aman sendiri. Dan tumpukan subscriber gak akan memenuhi memori aplikasi YouTube kita. Jadi gak usah minta yang macam-macam. Kalaupun gak di subscribe, kalaupun pesan kita gak dibalas, ataupun komentar kita gak dikomentarin balik, up to you. Jadi YouTube, di YouTube kita dituntut, diajak untuk bersemangat menciptakan peradaban dunia baru, menciptakan semangat baru untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi di YouTube juga susah membedakan mana lawan, mana kawan. Itu yang terpenting. Di YouTube susah membedakan mana lawan, mana kawan. Jadi gak ada musuh di YouTube. Semuanya adalah sahabat-sahabat sedunia maya. Terus bersemangat untuk semangat pagi hari ini. Didit ID Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.